Halo semuanya, udah lama kita nggak main Struck ID, kayaknya udah berapa hari lah kan. Nah, kali ini kita masih pakai si NMR, tapi gue udah nggak suka nih sama si merah putih. Aduh, kita mau cat ulang lah, ini warnanya udah jelek banget karena uang kita udah 2 jutaan juga coy. Jadi kita langsung cat ulang aja. Tapi sebelum lanjut, kalian bisa like dulu dan subscribe channel ini, tonton bantu tembusin 600 ribu subscriber di tahun ini coy. Kalau udah subscribe, makasih banyak, semoga kalian semua sehat selalu ya coy. Nah, kali ini kita bahas tentang fitur baru ya kan, yang kita harapkan ada di Struck ID ini coy. Nah, ini uang kita 2 juta berapa nih? 2 juta 5 ribu ya. Kita mau lihat ngecat habis berapa nih kira-kira, karena gue udah gak suka nih warnanya, udah terlalu warna-warni menurut gue coy. Nah, supaya kita semangat lagi mainnya, nariknya coy. Jadi teman-teman, ini pakai NMR dan kita bakalan ngebahas si truk NMR ini teman-teman, karena udah beberapa lama ini si NMR ini kayak gak ada perubahan lah gitu coy. Kita ubah putih semua aja lah biar murah ya kan. Nah, sama rodanya aja, velgnya, karena velgnya jelek banget warna kayak gitu. Oke, warna hitam mungkin cantik. Jadi teman-teman, dari pas baru rilis kemarin si NMR ini, itu tuh gak ada penambahan fitur sama sekali men. Jadi kayak waduh, si NMR kenapa gitu loh. NMR ini kan butuh di update juga pak, butuh dikasih penambahan ini aksesoris, tapi kenapa gak ada penambahan gitu. Padahal si kompetitornya si truk canter itu udah ada aksesoris itu udah lama loh. Tapi si NMR ini kasihan men, dia gak dibuatin fitur aksesorisnya. Jadi peminatnya itu berkurang soalnya di game ini. Kalau gue pribadi pengennya ditambahin lah ini aksesorisnya gitu loh, karena supaya mirip canter aja. Kalau ada aksesorisnya body kit itu kan enak gitu aja, lebih ganteng si NMR ini. Karena kalau si canter itu kita udah bosen aja. Kalau NMR itu dia mirip-mirip sih sebenarnya body kitnya, cuman beda mungkin ya asetnya pas mau dimasukin ke truk ini gitu kan. Semoga aja dalam waktu dekat Mas Susanto bisa lihat dan wujudin video ini ya kan, karena banyak yang minta juga nih si NMR gitu. Sayang nanti takutnya player-playernya hilang, karena kan sekarang playernya udah lagi banyak-banyaknya karena lagi baru di update. Nanti kalau kelamaan takutnya hilang. Kalau gue pribadi sih pengennya ditambahin itu sih, biar kita bisa modif si NMR ini coy. Supaya kita nyari uangnya itu semangat. Ini kita udah nyari uang, udah banyak uang kita, udah 2 jutaan. Taunya si truk ini tuh gak bisa dimodifkan, sayang gitu loh. Jadi kayak gue pribadi bingung mau uangnya mau dikemanain lagi nih. Jadi males narik gitu coy. Kalau fiturnya itu banyak kan enak, kita ngumpulin uangnya semangat gitu coy. Gitu sih kalau gue mikirnya, gak tahu deh kalau kalian gimana. Tapi gue yakin kalian semua juga sama, pengen si NMR ini dimodif lah, bisa ditambahkan fitur modifikasinya, karena banyak yang pengen dan banyak yang suka nih NMR nih. Canter pun banyak yang suka, tapi bosan di game ya kan. Jadi mereka itu kebanyakan pengennya NMR juga bisa dimodif supaya berfungsi lah uangnya itu. Karena memang kan udah capek-capek cari uang, tapi gak bisa digunain untuk modif mah, bingung juga mau dibuat kemana. Kita gonta ganti truk terus gitu coy. Misalnya gonta ganti truk, yang dibeli pun ya truknya itu-itu aja, gak ada truk baru kan. Kalau ada truk baru it's okay lah mesian. Ya gitu teman-teman nih. Kan di sini nih lokasi pembeliannya kan. Ini bug deng. Oh ya ini bug coy. Item berhasil dibeli, kita beli apa? Lah, kita beli yang non dong. Sial, harus beli lagi 50 ribu. Haduh, padahal kita gak ada beli apa-apa coy. Udahlah, apa-apalah, 50 ribu terbuang sia-sia pak. Oke, berarti kita masih untung lah, untung 15 ribu gitu coy. Karena tadi uang kita 2.500.000, dari nganter satu kendaraan itu kita untungnya cuma 15 ribu, padahal tadi 135 ribu dapetnya. Nah ini dia, pelindung atap dan lain-lain ini tuh masih kosong gitu loh. Body kit nih sayang banget pak, NMR nggak kelihatan nih NMR-nya. Kita harus mau repair dulu lah ini NMR nih, udah jelek banget nih, pecah sana sini coy. Repairnya gimana nih? Pengamatan dan perbaikan di bengkel tidak pun ini nih. Oke, 50 ribu ya, minus-minus gitulah, tapi nggak apa-apa, yang penting truk kita ganteng dulu coy. Karena ini tuh penting gitu loh. Kalau dia truknya ganteng kita semangat coy. Nah, ini dia perbaikan-perbaikan kayak gini nih. Bukan perbaikan tapi fitur-fitur ini yang pengen dibuat, diadain lah di NMR nih coy. Ini penting coy tuh. Bumper, top shield dan lain-lain itu wah, hal utama yang diperlukan di truk gitu loh, kalau mau truknya ganteng. Tapi kalau memang truknya nggak mau ganteng ya nggak apa-apa, ini cuma bisa wheel doang coy.
kan head ini tuh wah banyak banget coy, seharusnya yang bisa ditambahin untuk dimodif-modif si NMR ini. Cuman kalau memang nggak ada ya gimana gitu coy. Gitu. Jadi harapannya di versi berapa nanti, 2.2 ya, itu adalah ditambahkan si fitur ini. Karena Canter udah ada, kenapa NMR-nya belum? Seharusnya mereka juga udah bisa buat lah si S Project untuk si NMR ini. Karena NMR ini juga salah satu mobil baru, jadi peminatnya NMR ini masih banyak banget coy dibandingkan Canter. Canter itu kan udah yang old, dan Canternya juga gak ada aksesoris baru coy. Jadi orang-orang juga bosen pakai Canter. Gue pribadi bosen, karena kan yang Canter ya kayak gitu, udah sering. Waduh, kita malah pakai truk ini lagi. Ini truk ini gak untuk recommended kalau untuk cari uang. Ini lebih untuk ganteng-gantengan aja atau bosen. Kalau yang untuk cari uang sih lebih rekomend pakai yang sebelumnya, apa tadi, towing gitu loh. Itu cari uangnya gampang banget men, karena lokasi-lokasinya kita udah tahu. Ini kita jadi minus nih, minus 35.000 coy. Aduh. Oke, gak apa-apa, kita coba antar satu sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Jadi kayak gitu men, memang untuk per estrukan itu agak-agak lelet lah. Karena ini juga S Project ini kan kemarin sempat ngilang lumayan lama nih, gak nge-update gamenya. Terus tiba-tiba nge-update dan gitu langsung buat game sedua pula sama S-Boost. Ya rata-rata developer-developer itu kayak gitu coy, agak misterius-misterius. Cuman kalau si S Project ini lebih gak misterius karena orangnya ada gitu di Facebook gitu coy. Waduh, niat mau untung malah buntung. Ya, bayar lagi coy. Udah kita baru repair. Gimana ya? Ini untuk perbaiki kerusakan. Waduh. Jadi kayak gitulah teman-teman, nih kita udah nyangkut coy. Aduh, setuju enggak kalau nanti ini tuh dikasihlah fiturnya modifan di NMR ini coy, supaya kita makin seru dan semangat mainnya. Wih, awannya keren banget ya coy ini. Kalau lihat dari sini nih kayak estetik banget coy, itu ada truk, ada awan yang sangat-sangat estetik coy, luar biasa. Nah, jadi kayak gitulah men, memang kira-kira untuk harapan kita di versi berikutnya. Kalau kalian apa coy, gue sih nggak minta banyak-banyak lah, cuman pengen ditambahin fitur modifan di NMR ini karena gue pribadi udah bosen pakai Canter coy, jadi pengen pakai yang beda, yaitu si NMR ini, tapi dengan versi dimodif. Kalau nggak dimodif mah nggak seru gitu coy, standar mah nggak enak coy. Jadi kayak gitu coy untuk video kita kali ini. Yang setuju bisa bantu komen ya teman-teman, dan jangan lupa tag Mas Edi Susanto supaya bisa ngeliat video ini dan bisa ngewujudin supaya kita enak mainnya gitu coy. Setuju nggak? Setuju lah ya pasti. Thank you semuanya yang udah nonton episode saya. Jangan lupa like dan share ke mama kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya.